Pertama, saya bersyukur kerana dapat bersama-sama menyertai konvensyen harapan masa depan Malaysia. Saya bersyukur kerana saya dapat bersama-sama dengan saudara. Saya bersyukur kerana saya dapat dimasukkan ke dalam arus perjuangan reformasi yang saudara sudah lama perjuangkan. Saya seorang daripada mereka yang datang bersama-sama sesat di Bandar Tun Razak dan sekarang selamat juga memenangi pilihan raya di Jadi oleh sebab itu saya berterima kasih kepada saudara Azman dan rakan-rakan yang bersama-sama dalam keadaan yang saya rasa mereka-mereka yang hanya mempunyai ketabahan perjuangan yang sanggup bersama-sama kita melanda satu arus yang kita tak tahu sama ada kita menang ataupun hanyut tak ke mana-mana. Jadi kita telah berjaya dan kejayaan kita itu adalah kejayaan saudara-saudara semua. Saudaralah yang menentukan kejayaan kita. Tapi perjuangan reformasi kita bukan berakhir di sini. Perjuangan reformasi kita meminta kita supaya menterjemahkan apa yang kita perjuangkan. Kita diminta untuk memperjuangkan supaya terdapat ketelusan. Kita berjuang untuk supaya OSA, Official Secret Act itu dibubarkan supaya semua rakyat tahu apa yang berlaku. Semua rakyat perhatin tentang apa yang berlaku. Saya masih ingat oleh kerana kita buat kempen untuk menghapuskan OSA, saya kena tangkap dekat depan parlimen. Pertama kali saya dalam hidup kena tangkap di polis. Dan saya dibawa ke ibu pejabat polis. Dan di sana saya lihat rupanya bukan saya saja ditangkap, Tian Chua, rakan-rakan yang lain sudah ada. Dia orang selesa macam biasa saja. Saya yang takut. Saya takut, tapi bagaimanapun polis tak agak baik dengan saya. Dia bawa saya, saya nak pergi sembahyang Zuhur, dia bawa saya, dia jaga saya. Lepas tu saya masih ingat lagi masa makan. Jadi dia bagi semua orang dapat bungkus makan. Tapi polis tu tak macam mana datang ke saya, selain semua orang dapat makan dalam bungkus, ikan semua ada, kari apa semua. Polis tu tengok saya makan, dia bawa lagi satu pinggan nak kuah ikan dengan ikan sekali. Saya rasa saya baru ingat silap saya dalam politik. Tian Chua, Dr. Lolo semua protes, semua protes tengok kenapa dia bagi dia ni. Wah, saya pun dah tak tahu apa nak buat. Ini saya tahu macam mana saya nak pergi sama dengan dia, geng dengan polis pula. Jadi saya belajar daripada situ bagaimana dalam perjuangan bersama-sama dengan rakan-rakan. Jadi saya bersyukur kerana dapat merasai bagaimana kita menterjemahkan di negeri Selangor. Saya rasa kita banyak lagi mesti menterjemahkannya. Pertama, bukan senang kalau kita sudah ada pangkat, sudah tentulah kita sekarang ada kuasa. Tetapi kita diingatkan dalam reformasi kita memperjuangkan tiada rasuah. Dan kita tak boleh pula kita dah naik pangkat, dah jadi ketua. Jadi saya diingatkan, bukan saya diingatkan, disergah dengan lembu pula. Jadi saya disergah lembu. Azman pening kepala, dia tengok dapat lembu, aku nak kena sergah. Jadi kena sergah. Tapi orang tahu kita buat cara betul, tak ada rasuah. Tak ada yang kita lakukan untuk diri sendiri, tak ada. Kemudian kita pula tak boleh salah gunakan kuasa. Jadi kita percaya perjuangan ini semua orang mematikan kita. Saya dapati
bila jadi CEO PNB, CEO Gatri, tak ramai orang cek kita. Tapi daripada jadi jadi menteri besar, semua dicek. Dekat dengan siapa saya jumpa pun dia cek. Jadi alhamdulillah, saya sekarang sampai Datuk Seri Anwar tanya saya kenapa saya tak ada guard dekat rumah. Sebab saya ingat orang dah guard dah, tapi orang tak nampak aja. Itu saya. Tapi dia warning saya. Saya kadang bila saya balik ke rumah saya, saya dah suruh orang lain semua balik sebab saya tak nak orang dekat diri-diri dekat depan rumah saya. Jadi lepas tu saya suruh dia balik, tapi Datuk Seri Anwar kata jaga-jaga, you kena tahu guard. Saya ingat kalau saya tak ada guard pun saya ada jugalah orang yang guard tengok-tengok siapa datang rumah saya malam. Jadi dari segi itulah kita diperhati. Kita diperhati. Kita diperhati bukan saja oleh masyarakat, rakan-rakan lawan kita. Kita diperhati kerana kita, dia nak tahu sama ada kita ada kebolehan atau tidak, sama ada kita mempunyai ketabahan atau tidak, dan kita mempunyai jati diri atau tidak. Saya ingin menyatakan, kita dalam 20 bulan di Negeri Selangor, kita boleh bertanding dengan sesiapa pun yang memerintah Negeri Selangor sebelum ini. Satu sen pun kita tidak ambil untuk kepentingan diri. Dan sebagai contoh, saya juga kutip pula hutang 390 juta. Bukan, saya tak payah pakai penyapu, tapi saya cari hutang 390 juta. Jadi kita mesti gunakan kepakaran kita. Kepakaran kita untuk menunjukkan kita lebih baik daripada Hetoyo, Matai dan semua di Negeri Selangor. Jadi inilah yang kita perjuangkan. Inilah harapan kita. Kita menterjemahkan apa yang kita perjuangkan dalam apa kuasa yang ada pada kita. Itu sebab konsep merakyatkan ekonomi ialah jawapan kepada perjuangan reformasi kita.